Halo semua, balik lagi di vlog singkat gue. Hari ini gue mau coba menu baru. Tadi gue coba apa sih? Tadi gue scroll di Instagram, gue nemu, bisa kalian lihat kan? Nemu menu baru di McDonald's. Ini burger nasi goreng spesial. Wah, kayaknya menarik ya. Gue pengen coba, pengen beli juga sih. Ntar, nggak tahu. Ini rasanya dong yang kayak nasi goreng apa? Ada nasinya. Cobain aja. Sama ini kentang goreng gulai gurih. Bisa dilihat nggak? Ya. Aneh, unik sih. Baru kali ini gue lihat burger nasi goreng spesial. So nanti kita coba aja bareng-bareng. Oke, gue udah sampai di McDonald Karawaci. Nih gue kasih lihat. Kayak gini nih menunya. Kentang goreng, gulai gurih sama burger nasi goreng spesial. Alright, langsung aja. Wah, bisa. Oh, bisa deh. Halo. Sini enggak bisa. Oh iya. Ya. Terang udah ada ini. Kenapa nggak barusan dari sini aja, mah? Yang baru itu nasinya ada. Ini dong, apa? Ya? Nasi goreng spesial ya? Burger nasi goreng spesial ada. Sama sama apa tuh yang baru? Gulai, kentang gulai. Iya. Ya udah itu. Kalau satu gua itu aja dua. Yang ini aja. Yang nasi gorengnya yang spesial gua ya? Iya. Iya, yang burger nasi goreng. Minumnya apa? Mau coba yang baru juga, soda asam jawa? Enggak deh. Bener ya? Satu soda asam jawa. Lagi nunggu orderannya di McDonald's. Ini parah banget nih, gue sekarang lagi pake gimbal. Lagi pake kamera VimiPalm. Dari tadi error gue gak bisa ngambil footage di dalam. Maksudnya error, nggak bisa berbalik kamera ke gua dan apa namanya gimbalnya nggak tahu turun naik sendiri nggak jelas, nggak tahu deh nanti dapat nggak tadi footage di dalam pas lagi gua order, coba aja nanti lihat bareng. Oke deh, sampai ketemu di rumah, soalnya gua makan di rumah nggak makan di sini karena masih masa pandemi. So ya, yeah. Langsung aja ntar kita makan di rumah burger nasi goreng spesial. Kayak apa sih rasanya? Oke. Okay. A few moments later. Ya, oke. Udah balik ke rumah. Nih sekarang nih burgernya. Burgernya gila, udah kayak ini ya. Spesial. Ini nasi goreng, burger nasi goreng spesial. Kayak apa sih? Bingung gue juga. Oh. Jadi kayak gini. Bisa kelihatan kan? Isinya itu nggak ada nasinya, jadi cuma telur, daging, ada ketimun, mentimun. Tapi baunya bau nasi goreng banget sih. Bau nasi goreng. Iya, bau nasi goreng. Dah, ntar. Oke. Okay. Langsung aja kita first bite-nya. Kita rasain kayak gimana sih rasanya. Oke.
makan nasi goreng. Rasanya nasi, rasa nasi goreng ada manisnya, ada pedes-pedesnya juga. Ada ya telur, daging. Nasi goreng apa nih ya? Nasi goreng daging sapi. Lumayan lah. Unik. Sama satu lagi tadi gue beli. French fries. Ini bumbu siap saji rasa gulai gurih. Kelihatan nggak sih? Jadi ini harus di-shake kayak gitu ya. Coba deh. Waduh. Bentar. Masukin kentangnya ke dalam. Dalam begini. Kita kasih bubuk ininya nih. Shake-shake. Kita taruh ke dalam. Oke. Terus kita tutup. Kita shake. Gulai gurih. Apa nih? Coba kita cobain. Iya sih, rasanya gulai juga. Tapi enak lah. Gak terlalu keras juga rasa bumbunya. Boleh lah, boleh. Agak pedes ini, agak pedes. Mungkin kalau kalian yang nggak terlalu suka pedes, nggak bakal suka sih. Ini nggak tahu nih bumbu mericanya apa. Enak-enak. Rekomen lah, rekomen. Gue lupa harganya tadi berapa ya? Pokoknya gue beli tadi harus struknya gue buang lagi. Ntar gue cantuminnya di kolom deskripsi berapa harganya. Ya, bagi kalian yang pengen coba nasi goreng spesial burger, gue kira itu ada nasinya, cuma gue kira ada nasinya gitu, maksudnya burger nasi gitu ya. Tapi taunya emang pakai bun, maksudnya pakai roti burger sama ada apa namanya? Ada daging dan telur, ada telur sama potongan mentimun, dan rasanya nasi goreng banget, beneran. Dan sama tadi ini shake apa namanya, French fries shake pakai bumbu shake apa gulai gurih, enak juga kentangnya, maksudnya gulainya nggak terlalu berasa nyengat sih, maksudnya rasanya nggak terlalu strong. Mungkin kalau sebagian orang kan ada yang nggak suka juga tuh rasa-rasa gula yang strong gitu, bau-bau strong. Lumayan. Kentangnya lumayan. Maksudnya unik. Dan yang paling unik gitu burgernya. Rekomen. Oke.
Oke, udah segini aja dulu vlog-vlog singkatnya. Mungkin gue akan lebih sering ngebuat vlog-vlog makanan, jalan-jalan makanan kayak gini ke depannya. Karena kalau unboxing, kalau ada, gue soalnya nggak terlalu prefer ke suatu brand. Jadi mungkin kalau gua, buat gue brand itu brand smartphone atau apalah elektronik ya, kalau brand itu menurut gue worth it, gue bakal beli, bakal gue unboxing dan gue share ke kalian juga. Dan kalau misalnya buat gue kalau itu terlalu mahal atau emang ya biasa aja, gue nggak bakal unboxing. Ya kayak gitu aja mesti kedepannya kayak gitu. Oke, udah gitu aja. Dadah, ciao.